Ini rame nih. Oke. Wow. Last man standing. Finish. Wow. Reflek tuh mah bro ya. Oke, mantap. Wow. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Ocha bakal mau ngasih tahu ke kalian ya senjata apa saja atau loadout apa saja yang Ocha pakai di mode Search and Destroy ya, yang di season sekarang ini, Mabro. Oke, langsung aja kita buka loadout, Mabro. Jadi Ocha udah bagi nih, Mabro ya. Pakai Type 25 nih, ya. Loadout Type 25 nih. Misalnya Ocha buat nge-hold nih, biasanya pakai Type 25 ya. Kalau di map-map yang lumayan gede, misalnya kayak Take Off ya, pakai Type 25 nih, boleh banget, Mabro ya. Terus misalnya kalau nge-hold tapi map-nya map-map kecil kayak Summit gitu ya, jadi ya jarak sama musuh tuh bisa nggak terlalu jauh banget ya, itu bisa pakai Saber 4 Mabro, karena ini termasuk SMG yang instant kill sekali ya, atau MX9 juga boleh, tapi Ocha sekarang lebih memilih Saber 4 karena ya kayaknya lebih worth it Saber 4 untuk sekarang ya. Nah, Saber 4 ini Ocha juga bisa buat ngeras juga ya, tapi kalau buat ngeras itu Ocha lebih prefer pakai KRM 262 Mabro ya, pakai shotgun. Misalnya ngeras banget Ocha di depan banget ya, jadi pakai KRM. Tapi misalnya kalian mau ya senjata branded ya pakai Saber 4 aja, cuman ini agak lumayan berat ya kalau Saber 4 minimal bro. Terus misalnya mau ngeflank bisa nih pakai Bizon, boleh juga Saber 4 juga boleh buat ngeflank ya mah bro ya. Oke, tapi ini kalau Bizon nih strafingnya ini lumayan banget mah bro, jadi misalnya kalian pakai Skulker ya, perknya ini kan misalnya sambil ngescope ya, itu jalan juga lumayan cepet banget ya mah bro. Jadi ya buat ngeflank enak banget sih pakai Bizon ya. Tapi itu terserah kalian ya, senjata apapun ya itu pilihan kalian. Sebenarnya semuanya enak-enak aja gitu. Tapi Ocha ngasih tahu ini buat versi Ocha-nya, buat Ocha sendiri lebih prefer kemana gitu kan. Terus Ocha kasih tahu juga nih Maburu ya, kalau misalnya kalian ngerank ya, ini menurut Ocha ini loadout yang paling the best banget ya. Oke, PPSH ini lumayan enak SMG, cuman belum bisa dipakai di turnamen, jadi Ocha nggak pakai PPSH sebenarnya ya. Tapi lebih dilihat ke perknya aja ya mah bro. Nah, ini ya pakai hardwire ya. Ocha kan pakai quick fix semua nih. Kalau misalnya kalian main di ranked ya, ini kan Ocha versi buat turnamennya lah ya. Tapi Ocha pakai juga di ranked. Ocha lebih suka pakai ini. Jadi buat sekalian latihan juga mah bro ya. Tapi misalnya kalian mau benar-benar menang di ranked ya, ini loadout toksiknya mah bro ya. Jadi kalian harus pakai ini tuh. Scrollstack-nya Ocha udah benerin, kalian bisa dapetin semuanya. Misalnya kalian clutch sambil ngeplan gitu ya, bisa dapat UAV, Shokarsi ataupun Hunter Killer Drone ya bro. Terus yang parahnya lagi tuh ranked sekarang tuh banyak banget yang pakai trip mine Search and Destroy-nya. Ocha paling benci banget sama orang yang pakai trip mine ya, please banget temennya sini yang pakai trip mine. Ocha jarang banget pakai hardwire, makanya emang bro ya, makanya Ocha kasih kalian pakai hardwire aja gitu loh. Oke, kecuali kalian buat ngendok ya, bener-bener ngendok itu kalian pakai quick fix lah, boleh ya emang bro ya. Jadi itu saja sih yang Ocha pakai ya. Oke, dan senjata ya type 25 bisa buat ngendok, maju juga bisa sih ya, cuman kayak lebih nyantai gitu menurut saya. Berempat Bizon, shotgun, dah itu aja mah bro ya. Yuk sekarang kita langsung praktekin aja, yuk kita main sini mah bro, let's go. Oke mah bro, Ocha udah di dalam game ya. Ini btw kita dapatnya hak niat ya, di sini Ocha pengen pakai mau ke B dulu kali mah bro, Ocha pengen ngeras. Let's go. Set. Ini rame nih. Oke. Weh. Wah, kecucuk bola. Amsyong. Dasar lu. Kalau misalnya mau santai ngefling-ngefling dikit ya pakai Saber 4 boleh lah ya. Wow, mantap sih. Dalam hijau deh kayaknya tadi. Lasnya di sini. Menangin bro. Let's go bunny. Nice. Mantap ya. Ya haha. Jangan sampai. Kita tungguin. Gak ada yang lewat. Nice. Kita jago juga bro.
cuaca kali ini pengen pakai di zone mabro. Ya. Di base ini. Destroy the objective. Aja pengen sedikit ngeflank ke mid, oke. Okay. Smoke. Wah, dia mau masuk. Ini enggak kuat gua ngeflank. Sambil buat jalannya ini loh. Kencang larinya. Waduh, bro. Langsung loh. Mana deh? Musuhnya menghilang, coy. Gak asik ah. Udah habis musuhnya. No. Oh, di sini, Mas. Bomb has been planted. Enemy contact. Contact with enemy. Oke. Nice work. Get ready for the next round. Oke, Mam Bro, sekarang Ocha pengen pakai lot of toxic kita, Mam Bro, ya. Oke. Jadi sebenarnya enggak suka banget pakai ini ya. Dan hampir enggak pernah juga sekarang pakai lotot yang ada trip main gini ya. Karena menurut saya enggak latihan kayak gini. Kita lihat mau bro. Wow, di bawah ternyata mah bro. Waduh, kawan. Amsyong. Ih, maafin ya. Dapat satu doang, coy. Kita lihat apakah bisa menang teman kita atau memerlukan bantuan Ocha satu round lagi. Bomb has been planted. Oh, UAV, coy. Anjay. Oh, udah maju tuh deh. Hey, bro. Nice, menang kan. Cepet banget game emang, bro, ya. The best. Oke, okay, bro, Ocha udah di dalam game. Yuk, let's go. Ini kalau di map crack ini ya, Ocha bakal mau pakai tabel 5 dulu nih untuk yang CP-nya. Oke. Ocha agak mau sedikit menahan ya kan. Let's go. Wah, lari kencang banget dia pakai katana mah, bro. Oh, sniper gitu. Enak banget mampu buat nahan ya. Kita nahan spot aja di sini, oke. Okay? Sini ada orang nih harusnya nih. Wah, B enggak tuh. Suka kena tadi dia. Kok bisa ya? Kayak susah banget ditembak gitu loh, mah bro. Oke. Okay. Wow, refleks tuh mah bro ya. Kasihan tuh mah bro. Musuhnya mantap kan? Oke. Okay. Wah, ini sih mereka bakal maju-maju ya sepertinya mah bro. Ocha kayaknya kalau gini Ocha bakal pakai ini mah bro. Saber 4 ya. Mau motong-motong Ocha. Tuh ada orang. Oh no 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 no. Reloading, cover me. Contact with enemy. Contact with enemy. Oke, mantap. Wow. Enak mah berbuat ngeflank ya. Pakai bisul tadi tuh juga enak tuh, ya. Sini terakhirnya. Oke. Yoki. Kita harus dia tamper juga ya, mana Sandy ya atau Shorty lah boleh. Tapi tamper aja sebenarnya coba. Ocha mau rada sedikit main yang flank-flank gitu mah bro, pakai di zone. Soalnya dia strafing lumayan cepat banget ya. Ini kayak gini nih. Untung cepet banget tuh. Kalau misalnya buat sambil jalan ya kan. Mati tuh orang. Sambil nge-scout gini enak banget ya. Mana musuhnya mah bro? No, dia di headless begitu asem. Tenang. Kayaknya dia bakal ngeras A mulu. Jadi Ocha bakal potong dia pakai shotgun ya. Oke. Okay. Karena shotgun di sini cepat juga enak mah, bro. Buat langsung motong. Apalagi dulu tuh zaman-zaman masih bisa turnamen di map crash enak banget aja dulu. Nah, takut dia. Fix. Foto di sini aja nih. Woi, woi. Kaget untung aja nggak satu itu. Kalau nggak misalnya kalian main di crash, spot enaknya juga di sini nih. Nah,
Nah, gitu coy cara mainnya ya. Saya kasih tahu. Kita bayuan mah bro. Yeay, limit ya, biarin aja. Kalau main SE ini kita kalau udah begini kan menang sama bro. Limit, gak usah dikejar. Oh bro, coba ditero. Terus kita coba suka ngeras pakai shotgun. Enggak kena. Treatment gak sih? Saya takut buat trip main mau bro asli deh. Enemy contact. Contact with enemy. Woi. Ngeri coy. Pakai pisau orangnya. Kita dead. Takutnya masih ada orang. Wah, apaan sih? Astagfirullahaladzim. Itu orang ngasem banget dah. Ya. Oce udah bad gak keluar dia. Tenang mau kita ngeras lagi, oke. Okay? Tetap tenang. Sumpah katana semua coy. Ini pada pakai katana. Jam satu. Bomb dropped. Last man standing. Weh, ya Allah, orang-orang kok pada demen banget pakai katana sih, mabro. Ya mabro, ini udah round terakhir ya. Ini udah final round. Oke, Ocha mau pakai Cyber 4 deh. Cyber 4 ini soalnya conditional banget senjatanya ya. Jauh bisa, deket bisa. Gak suka. Bomb spot. Kena katana. Tetap tenang mah bro. Contact with enemy. Ya. Enemy contact. Sumpah tadi udah lompat nih, ngeri ya. They have the bomb. Nice bro. Enemy has dropped the bomb. Ya, nggak bisa lu bro. Kita pasti menang kawan. Jewel plate right. Ya, nice sama bro ya. Aduh, parah banget dah ya. Ya mabruk, kayaknya gitu aja untuk video kali ini ya. Menurut kalian gimana pilihan senjata-senjata Ocha buat main di search history-nya? Ini Ocha pake ya yang meta-meta sekarang aja sih ya mabruk ya, karena emang kita harus ngikutin perkembangan meta di CODM kalau mau menang ya kan. Bukan mau menang sih, lebih ke lebih bersaing aja gitu mabruk ya. Bisa lebih bersaing sama player-player lainnya. Gitu aja sih mabruk ya. Oke, yaudah kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke mabruk. And yaps, dari semuanya, see you bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.